terpikirkan, juga tak pernah terbayangkan peristiwa yang sedang terjadi di alam dunia. Dari wabah penyakit ganas disebabkan virus corona mematikan, banyak yang terjangkit olehnya tak terselamatkan. Pengaruh dapat dirasakan karena wabah virus corona, kelangsungan hidup manusia menjadi terhambat. Roda perekonomian melemah, tak sedikit yang pengangguran, krisis global, banyak manusia menderita karena kelaparan. Renungkanlah insan ciptaan Tuhan tentang kekhawatiran yang melanda dunia sekarang. Apakah kebetulan terjadi disebabkan alam, ataukah ini suatu peringatan dari yang kuasa? Bila ini suatu pertanda Tuhan sedang menegur kita, sujud berserah kepadanya, mohon pengampunan. Supaya kita dibebaskan dari segala hukuman alam yang melanda, agar kepanikan dunia kembali normal.